Taib, para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami masih berada dalam taksi menuju ke Masjid Sayyidah Aisyah di Tanaim. Yang depan kita sudah depan kami sudah nampak Masjid Sayyidah Aisyah. Masjid Sayyidah Aisyah ini berada di tanah halal. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah umrah harus keluar tanah halal dulu kemudian masuk ke tanah haram. Perniatnya yang paling dekat mikot dengan Masjid Haram adalah Masjid Sayyidah Aisyah. Insyaallah alhamdulillah wasalna, kita sudah sampai di sini. Insyaallah kita akan segera berniat untuk umrah sunnah. Terima kasih. Nah, beginilah suasana sekitar Masjid Sayyidah Aisyah yang dikenal dengan Jami' Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Taksi-taksi yang berada di sini mereka ngetem, ada juga yang menunggu penumpang, ada juga yang mereka sudah membooking dari awal pergi dan balik atau pulang pergi. Kita akan mendekat dan juga masuk ke pekarangan atau pelataran Masjid Sayyidah Aisyah. Alhamdulillah pagi hari ini tidak begitu ramai. Hari ini tanggal 22 Agustus 2022 bertepatan dengan hari Senin. Alhamdulillah dapat mikot di Masjid Sayyidah Aisyah menggunakan waktu senggang dari kesibukan-kesibukan bersama jamaah. Kita akan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita akan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah ihram. Kemudian kita berniat, menjatuhkan niat, kemudian langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah di pagi ini. Terima kasih.